Halo sahabat kreasi bertani, assalamualaikum. Kali ini kita lagi panen singkong ya, atau ketela pohon. Ini ketela khusus ya guys, ketela untuk pembuatan tepung tapioka ya. Jadi kalau direbus itu rasanya pahit. Nah, ketela ini kategori ketela yang bagus karena per pohon ini sangat banyak sekali ya hasilnya. Nah, ini ketela ini dipanen kisaran umur 8-9 bulan ya guys. Dan singkongnya ini kategori bagus-bagus, besar-besar dan panjang. Dan untuk tanggal panennya ini tanggal 18 Juli ya guys. 18 Juli ini harga per kilo di daerah kawasan Jawa Tengah ya, kisaran 2.000-2.300 ya per kilo. Dan harga per kilo ini tidak stabil ya guys, kadang naik ada yang turun. Dan ini harga 2.000 ke atas itu sudah kategori lumayan bagus ya per kilonya, jadi tengah-tengah ya. Dan ini proses menaikkan ke dalam truk ya guys, dipikul seperti itu. Nah, ini proses ketela dimasukkan ke keranjang dan nanti dipikul lalu dimasukkan ke dalam truk ya guys. Nah, ketela ini jika dikukus maupun direbus itu rasanya agak pahit ya guys. Dan memang ini bukan kategori untuk tape atau untuk ceriping atau untuk yang lainnya, memang khusus untuk tepung tapioka atau pati ya guys. Jadi nanti ini digiling di pabrik ketela dan nanti sari-sari patinya ini nanti menjadi tepung tapioka ya guys. Dan kulitnya nanti biasanya dijual lagi untuk pakan ternak. Dan ampas ketelanya juga dijual. Waduh, ini apa, yang punya pabrik semuanya laku dijual guys. Memang segitu ampas, kalau per karung ampas ketela ya itu rata-rata harganya 30.000. nah, ini sudah hampir penuh ya guys ketela atau singkongnya. Dan luar biasa sekali perjuangan bapak-bapak ini dalam mencari nafkah, memikul dua keranjang ketela. Dan ini masih proses pengangkutan ya, proses pengangkutan di siang hari. Nah, seperti ini tangganya ya, terbuat dari kayu lalu naik. Santai sekali kalau sudah sering ya. Nah, ketelanya itu besarnya kaki saya itu segini tuh, besar sekali ya. Ini kategori no gendut-gendut besar. Nah, ini sudah hampir penuh ya guys ketelanya, dan nanti segera diangkut dan dibawa ke pabrik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel Kreasi Bertani dan nantikan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani, salam kreasi bertani.